kemudian aktual, praktis dan memadai. Ini adalah kriterianya. Aktual itu apa? Aktual ini misalnya apa yang terjadi di masyarakat, misalnya penelitian teman-teman ini masalah COVID tentang behavior daripada dosen, daripada peneliti, daripada karyawannya selama pandemi ini seperti apa, perilaku turis seperti apa, itu yang aktual terjadi. Nah, kebanyakan dari hasil penelitian-penelitian kita semua ini itu menjadi bahan rujukan dari siapa? Dari penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian. Kenapa? Karena jujur saja kita tidak bisa meneliti semua dan jangan meneliti semua dan harus dibatasi. Supaya apa? Supaya dia signifikan penelitian itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah unit analisisnya harus homogen. Kenapa kalau dia homogen? Karena gampang untuk mengambil justifikasi dari satu kejadian dan fenomena. Secara apa? Secara kontekstual. Artinya apa? Artinya unit analisis ini mewakili populasi secara keseluruhan. Kalau unit analisis ini mewakili populasi secara keseluruhan, berarti penelitian-penelitian itu signifikan. Sehingga apa? Kita bisa mengambil kesimpulan dari apa? Dari fenomena yang terjadi. Apa? Yang aktual tadi apa? Situasi pandemi ini. Tapi situasi pandemi ini berlangsung hanya dari periode sekian sampai periode sekian. Itu menjadi rujukan apa? Penelitian 10 tahun ke depan. Untuk apa? Untuk fenomena baru yang terjadi lagi. Sehingga cycle-nya penelitian itu berkesinambungan dan tidak ada putusnya. Dan kalau penelitian itu berkesinambungan dan tidak ada putusnya, artinya apa? Artinya masalah itu terus ada dan masalah itu harus dicari solusinya dengan apa? Dengan melakukan satu penelitian. Saya lanjut lagi, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menemukan masalah. Yang pertama, rekomendasi Bapak Ibu kalau mau merenung, kalau mau baca masalah itu banyak. Masalah itu yang pertama itu biasanya di bab 5 dari saya enggak usah bab 5 dari bagian akhir dari satu jurnal yang ditulis oleh seorang peneliti. Itu ada kesimpulan dan ada rekomendasi. Bapak saring saja dari rekomendasi A, B, C, D, E, F, G sampai 100 rekomendasi 100 penelitian ini kira-kira yang sesuai dengan apa yang kita akan teliti, kemampuan kita dan minat kita. Itu merupakan satu fenomena yang Bapak selesaikan dalam satu penelitian dan itu sudah merupakan satu novelty. Itu masalah. Jadi menemukan masalah. Nah, saya balik ke depan lagi. Apa sih masalah? Masalah itu sebenarnya gampang aja. Masalah itu kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Sehingga apa? Muncullah masalah itu. Dan masalah itu dalam penelitian biasanya ada di akhir, biasanya ada di awal, kemudian dijawab dengan proses metodologi dan kemudian ada kesimpulannya. Tapi kesimpulan itu tidak lengkap tanpa penelitian itu ada rekomendasi atau saran untuk melakukan penelitian selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, saran untuk melakukan penelitian selanjutnya. Future research. Kemudian yang kedua itu ada analogi. Analoginya apa? Penemuan permasalahan dengan mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan diterapkan ke bidang ilmu yang diteliti. Kalau ilmu ekonomi kita meneliti GNP sama GDP-nya, tetapi kita ambil salah satu ilmu yang lain yang berhubung dari proses ekonomi secara keseluruhan itu ada
adalah contohnya turisme pariwisata. Kenapa? Karena dia mengambil, karena dia masuk ke dalam satu struktur perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap gross national product dan gross domestic product. Itu yang sebenarnya analogi. Jadi mengambil part satu ilmu untuk berkontribusi terhadap riset yang akan kita lakukan. Kemudian renovasi itu apa? Biasanya teori itu sudah pusat, sudah absolut, sudah tidak berguna lagi sesuai dengan kondisi empiris. Nah biasanya kalau kita sudah paham semua, sudah tahu semua, sudah pernah baca teori pemasaran Kotler, Armstrong dan lain-lainnya itu dari 2008, 2011, 11 ke 13, 13 ke 15, 15, 17, 17 ke 20, sekarang sudah ada 2021 teorinya tentang definisi pemasaran itu. Itu biasanya dia hanya menambah sedikit-sedikit saja dari teori itu. Dari mana dia menambahnya itu? Dia melihat fakta empirisnya. Sehingga misalnya sistem pemasaran itu sekarang di 2021 itu di dalam teorinya dia memasukkan digital transformation, transformasi digital. Karena apa? Sekarang sudah digitalisasi, sudah fintech, sudah sebagaimana, sudah cashless gitu. Itu renovasi. Kemudian dialektik itu sanggahan peneliti mengusulkan untuk menghasilkan satu teori. Renovasi itu juga biasanya berupaya untuk memperbaiki teori yang lama. Kemudian dalam renovasi ini biasanya dalam renovasi itu banyak teman-teman melakukan satu penelitian itu biasanya didasarkan atas penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif yang umumnya biasanya itu menggunakan metodenya triangulasi. Metode triangulasi itu yang umum dipakai untuk melakukan metode kualitatif. Tetapi kita sebagai penelitinya, kita nih sebagai penelitinya itu lebih diarahkan kita yang mengetahui instrumen penelitian secara detail. Yang lain itu adalah biasanya pendukung dari instrumen yang sudah kita pahami dan kita teliti dan kita ungkapkan ada faktanya, sehingga adalah satu fenomena baru dan itu jadi teori. Dialektik, apa dialektik itu? Itu tandingan atau sanggahan penelitian mengusulkan untuk menghasilkan suatu teori yang merupakan tandingan atau sanggahan terhadap teori yang sudah ada, mengkomparasi. Sehingga apa? Sehingga banyak teori si Kettler pemasaran seperti ini, si Kotler pemasaran seperti ini, si Armstrong pemasaran seperti ini, si Richardson pengalaman pemasaran seperti ini, banyak teori-teori. Nah, satu Bapak Ibu, dalam teori itu ada fenomena, kemudian fenomena itu dirumuskan dalam bentuk variabel. Dan variabel itu harus dijelaskan dengan menggunakan teori. Ada satu buku karangannya Pak Imam itu disebut dengan Grand Theory. Grand Theory itu kesalahan kita dalam menganalogikannya adalah kalau di dalam bukunya Pak Imam, kemudian yang Indonesia Sugiyo, tapi ada yang Hare, ada yang Richard, ada yang sebagaimana yang lainnya itu. Itu Grand Theory itu biasanya teori yang fenomena berdasarkan satu konsep, sehingga teori itu banyak dipakai dan teori itu membuat turunan-turunan teori yang lainnya. Nah, itulah Grand Theory-nya. Tetapi saat ini teori itu biasanya disusun atas satu fenomena sehingga munculnya variabel. Dan teori itu didapatnya dari mana? Bisa saja yang pertama kita membaca textbook, yang kedua kita membaca literatur, yang ketiga dari apa? Dari penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga kesalahan kita adalah di dalam menyusun teori itu adalah sadur menyadur, sudah 3 atau 4 kali saduran. Tetapi seharusnya yang sebaiknya adalah kita baca dari sumber yang utama. Kenapa kita harus baca dari sumber yang utama? Karena sumber utama itu
itulah yang merupakan asal usul sehingga muncullah teori-teori yang lainnya. Bukan teori-teori yang lainnya, misalnya 1 dan 1, 3, 4, dan selanjutnya. Kemudian ada ekstrapolasi. Itu apa? Menemukan permasalahan dengan membuat tren atau teori atau permasalahan dihadapi. Nah, tren ini, misalnya gitu. Ekstrapolasi itu kebanyakan penelitian-penelitian behavior, penelitian-penelitian yang sifatnya untuk meneliti tentang perilaku-perilaku, tren yang terjadi. Biasanya ini terjadi di penelitian-penelitian budaya. Penelitian-penelitian budaya yang sifatnya untuk memecahkan masalah-masalah sosial itu. Kemudian di sini ada secara garis besar. Bapak Ibu, untuk menemukan masalah formal tidak usah susah-susah. Tidak usah repot-repot. Cukup cari topik apa yang perlu diteliti. Itu yang pertama. Kemudian cari jurnal yang related dengan topik tersebut. Kemudian baca rekomendasinya. Kemudian kaitkan dengan fakta empiris. Ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya gampang aja sekarang untuk menemukan masalah penelitian itu. Topik penelitian itu sesuai dengan roadmap apa? Roadmap program studi. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sebagai dosen ingin membuat proposal yang saya buat itu topiknya harus mengacu kepada roadmapnya penelitian yang ada di departemen masing-masing. Karena penelitian di departemen masing-masing ini roadmapnya itu harus mendukung registranya sekolah ini dalam bidang penelitiannya. Saya mencari topiknya, kemudian setelah dapat topiknya, saya cari misalnya sampai 10 atau 20 atau 30 jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang saya akan teliti. Langkah pertama, Bapak nggak usah baca semua, baca dulu abstraknya dulu. Setelah baca abstraknya, itu baca rekomendasinya. Setelah baca rekomendasinya, seenggaknya sudah 20-30% dari penelitian itu kita pahami. Besoknya baca lagi. Sehingga kalau sudah punya topik, kalau kita rajin, satu hari luangkan waktu 2 jam, 3 jam untuk baca penelitian itu. Sudah bisa ada 20-30. Itu seminggu, paling lama 2 minggu, itu sudah bisa kita konstruksikan kerangka berpikirnya. Dan kita sudah bisa sedikit menemukan satu novelty-nya. Kalaupun penelitian itu replikasi, baru ya, ingat ya. Kalaupun penelitian itu replikasi, sama, kita harus tegas-tegas menjelaskan bahwa penelitian ini adalah replikasi dari penelitian X. Nah, kalau dia replikasi dari penelitian X, kemudian kita mencoba untuk berbeda. Apa yang berbeda? Unit analisisnya yang berbeda. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu untuk mendeskripsikan masalah penelitian ada yang bertanya.